Koko. Jadi aku pesannya menunya kayak aku ini. Kalau kesini cuma makan ini. Masa? Oh. Yang lain enggak? Enggak ya? Aku baru sekali sih nyobain burung darah. Enggak begitu. Biasanya aku suka makan ikan karena memang doyannya ikan. Kak, say hi. Kalau ini apa sih namanya, es cendol ya? Oh, oke. Di luar hujan. Jadi aku minumnya apa ya? Enggak kelihatan. Dipotong nasi nanti. Burung darah. Ini nih yang punya restorannya. Kak, sehat dikit. Rame banget. Semoga seperti biasanya nanti. Biasanya dulu tuh banyak banget yang antri. Karena COVID jadinya agak berkurang ya. Tapi nanti bakal balik lagi kayak biasanya sih. Masa? Dulu tuh ya Allah rame banget. Ya sampai sekarang tetap rame sih. Cuman karena COVID jadi kadang-kadang orang tuh makan seadanya terus udah gitu cepat balik ya. Mana kaos tangannya ini? Di bawah ya kak ya? Kaos tangannya di sini. Okay. Kita mau makan dulu. Aduh, pengen pesan es cendol, cuman nanti aja deh, minumnya air putih aja. Hari ini jalannya yang dekat-dekat aja. Cuacanya nggak mendukung untuk kemana-mana. Okay. Dan harus hati-hati nih di sini, nggak boleh buka masker, ketahuan langsung kena denda $10.000 Hong Kong.
Aduh, ya Allah, capek banget. Begini deh kalau udah rame di Hong Kong tuh sampai mepet-mepet. Pas kalau lagi COVID sepi jalanannya, sepi. Thank you.